Pengangkut personil lapis baja lacak M113 buatan Amerika yang digunakan oleh tentara Ukraina dihancurkan di zona NMD. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 Maret 2023. Dalam rekaman tidak ditunjukkan seperti apa kendaraan militer ini dihancurkan. Namun dapat dilihat jelas, pengangkut personil lapis baja buatan Amerika Serikat ini benar-benar hancur. Tampak terparkir di dalam sebuah bangunan terbengkalai setelah diserang oleh pasukan Rusia. Prajurit yang merekam video ini memperlihatkan tiap sisi rusak parahnya kendaraan militer M113 tersebut. Imbasnya Ukraina alami kerugian lagi kali ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!